Kali ini kita punya speaker aktif yang speaker kanan kirinya tidak ada suaranya. Jadi yang ini tidak ada suaranya, yang ada suaranya hanya subwoofernya saja. Jadi ini sudah saya hubungkan sama Bluetooth, kita tes. Itu ya. Jadi speaker yang ini enggak menyala suaranya. Oke. Saya akan matiin dulu dan kita akan coba tes. Kita akan cek, kita bongkar. Share McCrossy suit and Minton. Subscribe, like, dan share. Yael channel. Ini daleman dari speakernya. Jadi speaker ini mempunyai dua power ampli, yang ini untuk subwoofer. Yang ini untuk subwoofer dan yang ini power untuk speaker kanan kirinya. Dia memakai IC, yang ini juga memakai IC, biasanya 2050 atau 2030 atau 2003. Yang ini memakai IC TEA 2025. Jadi IC ini biasanya yang rusak dan akan saya ganti. Saya cabut dulu. Baiknya saya cek dulu apakah ada tegangan di situ. Tuh. Di sini tegangannya masuk ya, tegangannya ada 10 atau 11 volt. Oke, jadi saya langsung cabut saja ya, tadi nggak kelihatan. Ada tegangan. Saya langsung cabut saja.
pendinginnya. Ya benar, IC-nya TEA. TEA 2025. Ini. Ya, IC ini sudah saya sediakan dan kita akan ganti dengan IC yang baru. Dengan nomor yang sama. Ini TEA 2025. Kita pasang lagi pendinginnya. Kita akan coba. Saya giniin aja dulu. Kita pasang lagi speaker kanan kirinya. Sudah terpasang. Saya akan colokin. Tuh sepertinya sudah terdengar suara vokalnya. Kita akan tes.
Bluetoothnya belum mau menyambung. Oke, saya lupa menekan Bluetooth mode untuk Bluetoothnya. Oke, sudah terhubung. Ya. Jadi itu speakernya belum dipasang tutupnya, jadi bassnya agak kurang. Coba saya tutup. Oke. Suara bassnya sudah, kalau ditutup sudah terdengar. Itu saja. Sekian.